Pemirsa, penyelundupan ganja yang disembunyikan di tumpukan buah asam Jawa digagalkan petugas BNN di Cikokol, Kota Tangerang. Dua pelakunya ditangkap saat akan mengambil 4 keranjang berisi ganja yang dibawa bus dari Banda Aceh. Penangkapan dua pria diduga pengedar narkoba terekam kamera amatir warga. Pelaku ditangkap petugas BNN Provinsi Banten saat mengambil paket dari bis pengangkut barang di Pulbus Jarad Sudirman, Cikokol, Kota Tangerang. Petugas menyita 4 keranjang berukuran besar. Keranjang tersebut berisi narkotika ganja yang disamarkan sebagai paket buah asam dari Aceh. Mobil ini PM tuh datang dari Banda Aceh, bawa paketan asam, ternyata ada 4 keranjang dan di dalamnya itu ada ganja. Benda koil, ternyata itu ganja, dan penjemputannya tiba-tiba ada dari BNN yang datang. Dua pelaku mengambil 4 keranjang dengan berat 1 keranjang mencapai 10 kg, sehingga bobot 4 keranjang mencapai 40 kg. Namun kedua pelaku berdalih, paket 4 keranjang tersebut adalah barang titipan dari seseorang di Banda Aceh. Bersama barang bukti ganja, kedua pelaku dibawa ke kantor BNN Provinsi Banten. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews, melaporkan.